Oke, nah ini kita mau coba main Rubik, tapinya senternya aku copotin, bakal jadi ada parity kalau lagi di solve. Sebenarnya aku bukan mau nge-solve, tapi mau coba pakai rumus aja. Ini atau pattern-pattern juga bisa. Ini jadi checkerboard pattern. Oh, jadi begini ya. Oke. Tuh. Habis itu kalau begini bisa juga. Habis itu kalau begini iya, tapinya jadi aneh juga kalau senternya nggak ada. Habis itu bisa juga dibikin jadi bentuknya itu, kalau misalnya checkerboard pattern kan kayak begini, kalau misalnya ada senternya juga pasti kan tengahnya begini dong. Sekarang aku mau modifikasi jadi begini. Duh, ya udah, kita coba dulu. Tapi ini juga mungkin bener jadi berantakan. Tuh, kalau misalnya cross semua begini, kita bisa nge-solve gak ya? Ayo kita coba. Tuh, bener kan? Jadi gak bener. Kebalik birunya. Aduh. Nah, kalau begini bisa gak? Nah, bisa. Mendingan kita giniin dulu. Tapenya ininya jadi gak bener. Sebenarnya gak boleh sih diginiin. Emang susah banget, jadi kalau mau nge-solve kita harus ngebayangin warnanya. Ayo kita congkel-congkel lagi semuanya ya. Terus benerin. Harus begini baru bisa jadi. Gini. Gini. Sama gini. Tuh. Kalau yang ini nggak bisa dicopotin. Yang ini atau yang ini bisa nih. Ini juga tapi keras banget. Bye. Terima kasih buat nonton videonya.